Om Swastiastu. Ogoh-ogoh yang dibuat oleh seketruna-truni Swadharmita Banjar Cramcam Kesiman tahun ini mengambil tema tentang Butekale Ngadang Semaye Pati. Sosok Butekale yang diberikan wewenang mengganggu, mempengaruhi manusia pada saat sasih keenam yang digambarkan memiliki rupa menyeramkan. Akan tetapi, wujud Butekale Ngadang Semaye Pati tersebut adalah visualisasi dari sifat buruk manusia itu sendiri yang muncul akibat kealpaannya dalam melakukan yatnya. Pada hakikatnya, dalam kepercayaan Hindu, manusia dilahirkan dengan berbagai macam sifat yang mempengaruhi perilaku dan kehidupan. Maka dari itu, selain pentingnya melaksanakan yatnya yang tulus ikhlas, manusia juga diharapkan dapat mengendalikan sifat buruk melalui tapa, yoga, samadhi, serta pengendalian diri. Dalam realisasinya, sifat Butekale atau sifat buruk yang mempengaruhi manusia itu disomyekan dengan diadakannya upacara mecaru, sehingga diharapkan sifat-sifat buruk berubah menjadi sifat-sifat baik. Dengan semua itu, niscaya manusia dianugerahkan kehidupan yang tenteram, damai. Demikian cerita singkat dari tema yang diangkat oleh seketruna-truni Swadharmita Banjar Cramcam Kesiman Denpasar. Om Santi 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 Om.